Nama saya Farid Alisha Anis. Saya hari ini akan pergi Malaysia untuk surat asal pedas 4 mai lalu Melaka. Okey, baik, kita beralih ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen demo masakan kita hari ini yang kami nak kongsi pada anda. Menunya adalah asam pedas. Jadi, pastikan anda terus bersama kami kerana saya nak perkenalkan kepada anda, iaitu salah seorang pengusaha asam pedas Pak Man. Selamat datang kita ucapkan kepada Alisha Hanis Abdul Rahman. Apa khabar? Sama-sama. Sihat, eh? Ya, sihat. Dah sarapan ke? Belum lagi. Belum lagi, sihat kita sarapan asam pedas. Saya dulu kerja. Okey, jom. Hari ini menunya asam pedas. Ya, betul. Saya nak tahu apa bahan-bahan yang diperlukan untuk masakan kita pada hari ini. Okey, pertama sekali terima kasih banyak-banyak kepada SPM ya kerana menjemput saya pada hari ini. Okey. Okey, pertama sekali paste basah asam pedas ini, bahan-bahan yang digunakan ialah seperti bawang besar, cili kering, bawang putih, kunyit hidup dan serai. Okey, ni lagi dua ni? Yang ni untuk kita masakkan kuah asam pedas tu lah, sekejap lagi. Jadi yang paste basah ni barang yang dikisar yang semua ni tadi. Oh, okey. Tapi ni dah siap lah. Dah siap masak, naik minyak, jadilah begini. Oh, okey. Jom kita mulakan demo hari ni. Apa sebenarnya proses pertama sekali diperlukan? Okay. Dah siap paste ni, sangat mudah untuk masak asam pedas. So kita perlu didihkan air saja. Okay. Didihkan air, kemudian berapa banyak airnya tu? Air ni untuk hari ni saya masak untuk 6 orang makan. Oh, ni boleh 6 orang makan? 6 orang makan. Ya. Air kita sukatlah berapa banyak dulu, secukup. Kemudian kita cuma masukkan okay, kita masukkan air asam dulu. Asam Jawa ya. Asam Jawa dahulu. Untuk sukatan yang 6 orang ni saya gunakan asam Jawa satu sudu besar. Satu sudu besar. Ya, satu sudu besar. Sekap sikit. Okey. Oh, masukkan masuk je asam Jawa. Masuk. Kacau, dia terus siap. Didihkan air dulu. Senang. Ini 5 minit siap ni. 5 minit je. Okey. Okey, kemudian okey, terus kacau. Dia masukkan paste asam pedas tadi. Paste ni. Yang ni pun saya dah sukat lah. Untuk yang nama ramakan tu. Paste ni tak ada rasa lagi kan? Kita kena tambah sendiri lah. Gula, garam semua. Secukup rasa. Yes. Sangat mudah. Senang ni. Senang ini je. Ini untuk ibu-ibu yang bekerja. Ya, betul. Tidak, bukan ibu-ibu je, bapa-bapa pun boleh. Anak bujang boleh tak? Boleh. Boleh. Student, student terutama sekali kalau nak dapatkan paste ni datanglah ke restoran kami di Melaka. Okey. Macam tu jelah, kita dah siap kan? Ya. Kemudian kita masukkanlah dia punya saiz soran tu. Kita masukkan ni dulu, serai. Tomato. Selain bendi, kita juga boleh guna terung ke? Terung. Ya, terung. Okay. Yes. Kalau okey, panas tak tu? Api buka tak? Tadi saya dah didihkan sekejap. Okey, kita terus masukkan ikan. Oh, itu je lah? Ikan tu je. Ini betul senang ni. Sangat senang ya. Okey. Sekarang ni teknologi serba maju, macam-macam ciptaan dia. Memang paste ni direka sendiri ke atau? Ini resepi mama papa saya lah. Yeah. Jadi kami yang mengusahakan. Selain daripada menggunakan ikan, ada tak lauk lain yang boleh guna untuk paste ni? Sudah semestinya selain ikan, kita contoh di restoran kebanyakannya ramai peminat asam pedas kambing. Oh, kambing? Ya, asam pedas kambing dan tetel. Tetel tu daging lah. Ni kita kalau asam pedas Melaka dah confirm lah kena ada daun limau. Apa kelebihan asam pedas Melaka ni sebenarnya? Kelebihan dia macam kalau mama papa saya punya resepi ni, kita punya kuah ni pekat. Pekat dan berasa lah. Okey. Untuk pengetahuan anda semua, inilah hasilnya. Asam pedas ni ikan apa ni?
Yang ini pari. Oh, nikah pari. Oh, yeah. Sedap nikah pari. Kegemaran okay. Ramai ni. Ramai. Kegemaran saya juga. Yes. Okey, satu lagi kita ada asam pedas. Ini ada daging tete. Oh, daging tete. Dua-dua menggunakan paste yang sama lah. Paste yang sama. Oh, tapi okay, yang specialnya kalau daging tu kita tambahlah dia punya air rebusan daging tu lagi sedap. Okey, ini sudah terang lagi nyata makan dengan nasi putih lah ya. Tak ada orang makan asam pedas dengan nasi goreng tu pelik tu. Yeah. Okay, di restoran pun kita akan hidangkan sebegini. Oh, memang bentuk love ke? Bentuk love as per request. As per request. Yelah, kita nak kasi ada okay, aesthetic value sekali ni. Okay, kita tambahkan sedikit garam ya. Ini yang terakhir lah. Yang terakhir. Garam saja sudah mencukupi. Okay, baik. Sekejap saja nak buat asam pedas sekarang. Tak ada masalah. Jangan bagi alasan lagi untuk ada di sana. Kalau anda terlepas untuk saksikan siaran kami pada hari ini, anda boleh ke YouTube ataupun myclick.rtm.gov.my. Terima kasih Lisha. Terima kasih kerana okay. Kongsikan berkenaan dengan menu hari ini. Okey, kami nak bawa anda semua untuk saksikan persembahan daripada artis kita hari ini, iaitu The Pinholes. Kita akan bersama mereka seketika nanti.